Ikan apa ini? Ikan ini. Ini ikannya banyak yang suka pasti. Ini import. Keren. Oh, saya suka nih yang barang-barang import gini nih, Chef. Yoi. Ini datang langsung, gede bukan kecil digedein. Ukuran berapa sih ini, Chef? Ini 27-28 kali ya. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama saya Marcel dan saya Molan. Udah lama ya gak lihat muka saya ya? Emang gak kelihatan mukanya? Oh iya, masker. Buka dong, kan udah dicolok kemarin, aman. Yuk, dah. Yang namanya Molan. Kalau yang sering ke toko biasa ketemu saya. Oke. Halo. Hari ini kita mau ngapain, Sel? Kita kedatangan ikan. Ikan apa ini? Keren ini. Ini ikannya banyak yang suka pasti. Ini import. Keren. Oh, saya suka nih yang barang-barang import gini nih, Chef. Yoi. Biasanya barang-barang impor ini menggoda nih. Harganya cukup tinggi. Oh iya, apa itu? Iya enggak? Oke, kan udah lama nih kita enggak update nih koleksi kita. Sat. Aduh, berat lan. Angkat lan. Oh, iya. Apa nih, Sel? Ini adalah namanya Intermedia WC. Kalau yang nggak tahu WC itu bahasa Indonesia tangkapan alam. Gede. Pasti banyak yang suka nih. Oh. Tangkapan lan. Markinya beda ya? Iya. Beda kan sama yang di pasaran, sama yang ternakan lokal. Beda, beratnya juga beda, ini kok beratan. Iya. Harganya juga beda, udah ditaruh. Taruh ya. Oke. Ini datang langsung, gede bukan kecil digedein. Ukuran berapa sih ini, Sel? Ini 27-28 kali ya. Sekitar segitulah, 27-28 cm iya. Mantul lah pokoknya. Ini bisa dibilang cukup jarang masuk ke Indonesia. Betul, udah lama gak masuk. Nah, kemarin kita sempat masuk yang kecil-kecil, Sel, ya. Betul. Orang pada agak ragu mau ngambil kecil, takut besarnya sama aja. Nah, ini kita masukin gede. Iya, kita dikasih kesempatan untuk masuk yang besar. Gak banyak. Berapa ekor? Sedikit. Udah dikit, disimpan sama dia pula. Buat koleksi pribadi. Nah, oke. Kita sekarang kita tuang di akuarium ya, Lan. Oke, kita lihat prosesnya, teman-teman. Oke, Sobat Amis. Ya, sekarang kita masukin ya. Kita lihat sebagus apa sih ikannya, ya kan? Perbedaannya gimana sih sama yang biasa-biasa yang beredar? Kita aklimasi dulu. Seperti biasa, pertama-tama suhu. Nah, satu-satu dulu ya, soalnya cukup besar ikannya, plastiknya juga besar. Ini kita aklimasi suhu dulu sekitar 10 menit lah. Habis suhu, baru kita ini aklimasi airnya. Kita jadi air yang di akuarium ini kita masukin ke plastik. Later. Nah, ini kita udah aklimasi suhu 10 menit. Tadi udah kita tambahin air juga. Sekarang kita saatnya rilis. Nah, ayo kita lihat seperti apa. Oke.
Oke. Oke. Yo keluar. Wah. Ya namanya habis baru di kantong kan, ya enggak? Ini masih stres aja marknya begini ya. Yoi. Gimana udah stabil anjing. Anjay. Nah, kalian perhatikan tuh markingnya. Sama enggak? Sama yang beredar di sebelum-sebelumnya yang CB. Kayaknya bola matanya juga agak beda ya, Sel. Merah menyala ya matanya. Bola itu agak gede juga ya. Nah, ini satu lagi kita rilis ya. Oh. Wah, buset. Oh, itu spotnya lebih gede-gede ya. Memang basicnya itu intermedia itu spotnya beda-beda ya, Lan. Spotnya beda-beda. Yang enggak ada yang sama ya. Kalau yang ternakan lokal itu rata-rata gedenya sama ya. Hampir mirip singu. Nah. Dia punya fin dan bawah warnanya merah. Beda, ya kan? Kalau singu kan biru. Betul. Nah, kalau intermedia sendiri merah. Singu kan base badan kuning dan sirip lebih kebiruan nah, ya. Nah, kalau intermedia lebih kayak pelangi kalau gue bilang. Gitu. Nah, ini belum stabil aja. Ini baru masuk tank aja markingnya udah sadis nih. Nah, kebetulan ini kita masuk nggak banyak. Kemarin itu cuman kurang lebih 15 ekor ya, Sel ya? Khusus buat pelanggan-pelanggan setia udah ada yang ngambil. Ya. Jadi sisa nggak nyampe 10. Ya tuh, buru-buru. Oke, itulah salah satu update kita hari ini. Kita kedatangan ikan yang spesial. Yang cukup jarang ya, juga masuk ke Indonesia. Jadi buat para pencinta intermedia, mungkin ini momen di mana intermedia yang lokal aja nggak ada yang susah banget cari ya. Nggak ada yang mau lepas. Apalagi yang kayak gini. Nah, betul. Oke, Sel, ada lagi mau tambahin? Udah itu aja. Sekian dulu teman-teman update kita hari ini. Nah, kira-kira besok masuk apa, yuk? Nah, ditunggu aja ya. Sambil nunggu update toko kita yang terbaru, nanti di toko juga bakal ada spesial. Oke. Okay? Apa spesial? Pokoknya tunggu aja. Tunggu aja tanggal mainnya. Karyawan cewek. Bukan, itu mah itu spesial sebenarnya. Spesial juga memang, cuma enggak juga lah. Nah, oke. Okay. Sekian dulu teman-teman. Kalau ada kritik saran atau mau minta kita ngontenin sesuatu, boleh request di boleh komen, oke. Okay. Nah, dan bila ada salah-salah kata dari kita, oh, lu mau banyak salahnya lah. Yang gitu lah saya sekali-kali. Iya. Mohon dimaafkan ya. Kita kasih tahu apa yang kita tahu. Kita bukan sok tahu. Salah. Eta bang. Wah, Mamat sih. Mamat sudah ini merekain gua. Kita bagikan apa yang kita tahu. Tapi kita bukan yang paling tahu gitu. Jadi enggak kita akan share apa pengalaman-pengalaman kita yang kita tahu. Mungkin aja kita juga ada yang salah, tapi kita akan share pengalaman-pengalaman kita membantu teman-teman di rumah menangani ikan-ikan di rumahnya gitu. Ya, enggak ya? Udah ya? Kelak ya? Udah selesai? Udah. Jadi udah tahu kan kata-katanya? Oh, itu ini sih Mamat sih biasa bagian Mamat ya. Ya kan lu ceritanya lagi gantiin Mama. Iya kan? Siap. Oke. Okay. Sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita. See you next video dan salam amin. Bye bye.